Artis Vena Melinda dan Ferry Irawan baru saja menikah. Pernikahan yang dihadiri Verrel Bramasta itu berlangsung hari Senin 7 Maret 2022. Setelah menikah, rupanya Vena Melinda langsung memberikan peringatan keras untuk Ferry Irawan. Ini terkait kebiasaan buruk Ferry Irawan yang sering merokok. Fakta ini disampaikan dalam video yang diunggah di YouTube Inten Investigasi. Vena Melinda mengungkapkan agar Ferry Irawan tak lagi sering merokok. Selain itu, Vena Melinda melarang sang suami menjalani program diet. Vena pun ingin Ferry Irawan selalu mendengarkan apa katanya sebagai seorang istri. Jangan kebanyakan ngerokok, gak boleh diet-diet, dengerin apa kata Mena. Kendati demikian, Vena Melinda turut memanjatkan harapan untuk Ferry Irawan. Ibu tiga anak itu berharap sang suami selalu memanjakan dan membimbing dirinya. Ia menjadi suami soleh, memuliakan, membimbing Mena dari segi agama, dunia, dan akhirat, tuturnya. Sembari melihat ke arah sang istri, Ferry Irawan juga berharap keinginan Vena Melinda terkabul. Insya Allah, doakan mudah-mudahan Abi bisa menjadi imam, tandasnya Ferry Irawan. Kepala rumah tangga yang baik, bapak yang baik menjadi pelindung bagi keluarga. Menjadi nahkoda kapal yang akan kita arungi bersama, bebernya. Anak kedua Vena Melinda, Atalana Oval, mengungkapkan perasaan setelah sang mamah menikah. Ia mengucap syukur lantaran acara pernikahan sang mama dengan Ferry Irawan berjalan lancar. Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di YouTube Inten Investigasi Selasa 8 Maret 2022. Selain itu, adik Verrel Bramasta ini juga ikut senang atas pernikahan Vena Melinda. Dikarenakan sebelumnya beredar kabar tak sedap mengenai Vena Melinda dan Ferry Irawan. Alhamdulillah lancar pernikahannya, terus semua acara berjalan dengan mulus, terang Atala. Aku juga ikut happy karena banyak banget masalah dan gosip yang gak enak yang beredar. Tapi untungnya semua udah kelar dan semua happy, tambahnya. Setelah sang mama menikah, Atala mengaku bakal memenuhi janjinya, di mana ia akan memanggil ayah sambungnya Ferry Irawan dengan sebutan Papi. Papi manggilnya, seperti janji aku kan, jelas Atala. Aktor 22 tahun itu menerangkan memanggil Papi karena Ferry Irawan sudah menikahi mamanya. Meskipun jadi ayah sambung, Atala bakal memperlakukan Ferry Irawan seperti keluarganya sendiri. Aku kan panggil Papi gara-gara emang kalau udah jadi bagian dari keluarganya, imbu Atala. Siapapun itu, aku harus treat mereka kayak keluarga aku sendiri. Kayak Bunda Sarni, istrinya Papa sekarang. Kan dulu aku panggilnya Tante Sarni. Tapi dengan berjalannya waktu, kalau sudah official pasti aku bakal anggap orang tuaku, juga ucapnya. Lebih lanjut, Atala berharap setelah ini Vena Melinda memiliki teman hidup. Selain itu, ia berdoa agar pernikahan sang mama langgeng hingga akhir hayat. Happy lah, maksudnya sekarang mama ada yang nemenin. Dan semoga ini bertahan sampai seumur hidup, ungkap Atala.